Halo semuanya, selamat datang di channel Boy Dido. Jadi di video pertama Boy Dido kali ini, Boy Dido akan langsung melakukan petualangan ke survival mode Indonesia. Jadi ini adalah list survival mode kali ini. Backpack, biome obtainy, Asticore card, just enough item, the midnight, zero minimap, dan itu aja. Oke, langsung aja kita bikin ya guys. Yang pertama create new world, terus kita kasih nama, kita beri nama survival mode Indonesia. Okay. Survival. Kita ganti di sini jadi biome obtainy, cheat-nya off, bonus chest-nya off, terus okay. Create new world. Kita udah 100%. Jeng 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 jeng. Okay, kita udah masuk. Oh ya guys, jadi kalau mod map ini gak tahu kenapa mungkin error kali ya. Dia langsung bikin koordinat gimana kita mati guys. Padahal kita kan belum mati kan, kita baru nge-spot. Oh my god. Wait. Ini serius. Ini serius. What? Wait, no, lari guys. Kita harus lari. Ini baru. Oke, yang penting ini koordinatnya berapa guys? Wait. Lari. Oke. Jadi itu sebenarnya new biome-nya. Biome Obtainy ini yang modnya tentang biome biasa guys. Maksudnya Minecraft biasa, tapi dia nambahin lebih dari 30 biome kalau nggak salah, atau 20 biome. Adalah tanaman baru, coba kita ambil ya. Blue Hydrangea. Blue Hydrangea guys. Oke, apakah dia udah nggak ada? Langsung aja kita ambil ini guys ya. Seperti biasa, langsung aja kita ambil kayu kalau survival pertama guys ya. Kayak kita ambil 3 aja dulu, terus kita langsung aja bikin crafting table. Salah guys. 3 kita bikinnya guys. Bapak lah ya. 2 agak. Kita ambil lagi. Okay. Nah. Kita bikin pickaxe guys. Nih. Okay, kita udah bikin pickaxe, langsung kita gali. 3 aja dulu. Okay, 3 aja dulu ya guys. Kita langsung ambil ini yang banyak. Oh, mungkin ini bakal jadi tempat pertama guys ya. Sembari kita nunggu pagi mungkin. Kita langsung dapat koal guys, alhamdulillah. Okay, lumayan juga kita dapat XP. Oh, by the way, mod yang midnight-nya itu cuman bisa dimasukin portalnya pas malam ya guys, pas midnight. Jadi portalnya tuh bakalan random muncul gitu pas midnight, pas malam hari di Minecraft. Jadi kalau kita mau menjelajah di midnight dimensionnya, kita harus tunggu malam. Terus bikin axe. Oke. Stone axe ya guys. Oh, kita taruh dulu ini. Kayaknya kita harus membuat pedang gitu ya guys. Ini dia pedang. Okay. Sugar cane. Kita tanam ulang aja guys. Oh, ada domba guys di sana, tapi ada yang musuh villager itu guys. Oh, jangan lari. Lapar, jangan lari guys. Sini domba, sorry aku buru-buru. Guys. Okay. Okay, kita ambil dulu ini kayunya supaya kayu kita banyak bisa bikin rumah pertama. Mana tadi guys? Furnace kita dan lain-lain. Oh. Di situ ya. Nih, terus mungkin kita bakalan warnainnya. Kita bisa nggak sih bikin kasur? Bet. Oh, nggak bisa guys sekarang. Dulu tuh kayaknya bisa deh. Ini bisa dijadiin warna nggak? Bisa guys. Oh, warna merah ada. Warna merah aja guys ya, soalnya banyak. 1, 2, 3. Oke, warna merah banyak juga. Kita bakal balik lagi untuk ambil makanan, lalu kita langsung makan gitu ya, karena kita udah lapar. Betul, terus ini juga jadi. Oh, gak bisa guys. Kita udah dapat 3 guys. Oh, di sini banyak sugar cane. Apakah tidak ada domba lagi? Domba, where are you? Domba.
Kita ambil ini aja juga ya sekalian guys. Kita bakalan spawn. Kita spawn dulu aja di sini guys. Takut guys. Oke, langsung aja kita masuk. Keren. Terus kita bakalan bikin stick. Oke, kita bikin torch. Alhamdulillah. Oke, sementara kita tutup aja dulu ya, mungkin pakai oak karena kita nggak punya pintu guys, takut. Kita bakal berteduh di sini dulu. Kita tandain koordinatnya waypoint at sini, kita namain tempat pertama. Oke, kita kasih warna dark aku aja. Confirm. Kita kalau di kreatif bisa teleport, tapi kalau di survival nggak bisa guys. Nih tuh, unknown comment. Oke. Okay. Oh ya, by the way guys, aku mau kenalin dulu skin aku, skin Boy Dido. Jadi ini skinnya, skinnya agak random gitu guys ya. Celananya nggak tahu warna apa, bajunya nggak tahu warna-warni. Ya ini aku pure bikin sendiri. Pokoknya random aja lah guys. Oke, mungkin sekian dulu video Boy Dido yang pertama ini. Ini adalah episode 1 dari survival mode. Dan mungkin perkenalan dikit guys ya. Mungkin aku bakalan luasin tempat pertama kita ini di elf camp. Oke, dadah.